berikut ini cara untuk yang namanya menghilangkan iklan di HP Infinix. Kalau kalian pengguna Infinix ini, iklannya ada dua sekarang. Iklan notifikasi, kemudian iklan yang tertanam di sistem kita. Kalau notifikasi cukup mudah, kalian ketahui dulu dari aplikasi apa. Misalnya Play Store, dari aplikasi Phone Master. Caranya tekan lama, aplikasi yang sering ngirim iklan. Biasanya sering ngirim iklan, logonya bisa terlihat di sini. Nah, itu dari Google Play Store, yang ini. Jadi kalau sudah tahu, kalian cari aplikasinya, tekan lama, pilih detail aplikasi, pemberitahuan. Nah, di sini, biasanya Chrome itu sering ngirim notifikasi. Pilih semua notifikasi situs ini. Nah, kalau ada situs-situs seperti ini, lagi aktif. Nah, kalian matikan tombol ini. Atau yang ini dimatikan juga bisa. Atau yang lain, yang paling atas ini juga bisa, tapi semua notifikasi akan di-block. Sehingga tidak mengganggu kita. Kedua, kalau iklannya muncul dari sistem kita yang sudah terinstall aplikasi virus iklan, buka pengaturan. Ngeceknya di sini, di bagian manajemen aplikasi. Nah, di sini di daftar aplikasi. Biasanya aplikasi iklan dia bentuknya kosong, ikonnya kosong, namanya kosong. Jadi, kalau kalian nemu aplikasi seperti itu, buruan dihapus. Contohnya seperti ini. Misalnya ini aplikasi iklan. Nah, pilih copot pemasangan, pilih OK, supaya tidak mengganggu kita lagi. Indikator kedua, dia kadang nyamar jadi aplikasi lain. Misalnya aplikasi cuaca. Nah, kadang dia pakai ikon aplikasi cuaca, namanya juga cuaca atau weather. Nah, itu juga jadi indikator bahwa itu aplikasi iklan. Kedua, kalau kita cek di sini, misalnya di sini, nah, lihat di data seluler dan wifi. Kalau dia banyak menggunakan data latar belakang, meskipun kita tidak pernah menggunakan aplikasi ini, itu pasti aplikasi iklan. Solusinya, langsung nonaktifkan atau copot pemasangan tadi. Kalian copot untuk mengatasi. Seperti saya praktekkan di ini aplikasi yang ini. Nah, pilih copot, pilih OK untuk menghapusnya. Silakan dicoba.